Nggih, ngoten. Akhirnya 5 orang tersangka penembakan Muara, 50 tahun, tokoh masyarakat yang juga relawan Capres nomor urut 2, Prabowo Gibran, di kawasan Banyuwates Sampang, berhasil ditangkap tim Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. Mereka tersangka berinisial MW, 37 tahun, warga Sampang, berstatus sebagai kepala desa di Kabupaten Sampang. Kemudian tersangka AR, 31 tahun, warga Pandaan Pasuruan. Tersangka HH, 32 tahun, warga Pandaan Pasuruan. Lalu tersangka H, 52 tahun, warga Banyuwates Sampang. Dan tersangka S, 64 tahun, warga Banyuwates Sampang. Menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto, 5 orang tersangka memiliki peran masing-masing. Tersangka MW, 37 tahun, yang merupakan kades. Bertindak sebagai otak kejahatan sekaligus penyedia dana, termasuk sarana senjata api dan motor. Uang yang disediakan oleh tersangka MW, sekitar 50 juta rupiah untuk mendanai aksi penembakan tersebut. Kemudian 2 senjata api yang disediakan oleh tersangka SW, diantaranya senpi revolver kaliber 38 dan pistol jenis Colt kaliber 9 mm. Tanggal 22 Desember 2003 sekitar pukul 10.00 di jadi berkat doa rekan-rekan sekalian, konstruksi peristiwa dan konstruksi hukum kami untuk peristiwa ini bisa terungkap dengan sukses. Mungkin pengantar dari saya ini selanjutnya siang hari ini kita bisa menyampaikan secara komprehensif peristiwa penembakan yang terjadi di hari Jumat tanggal 22 Desember pukul 10 di Banyuwates Sampang dengan korban luka tembak Kit Sutomo Surabaya. Rangkaian penyidikan pertama inisial W ini umur 36 tahun pekerja korban sekaligus yang bersangkutan dan memberikan uang 50 juta kepada tersangka AR. Minta AR, umur 30 tahun, tinggal di Bodoro, tersangka W tadi. Kemudian orang yang melakukan penembakan terhadap korban, yang bersangkutan sebagai joki atau yang memiliki kendaraan MM. Kemudian motif yang saya sampaikan dengan tanyakan, tidak ada kaitan dengan politik, motif politik. Tapi murni bahwa tersangka itu dendam berkaitan dengan peristiwa tahun 2019 di mana anak buahnya waktu itu menjadi korban penembakan oleh korban yang saat ini dilakukan penembakan. Nah, janjinya menurut keterangan tersangka sekutan itu dijanjikan 500 juta. Menurut tersangka W janjinya 200 juta dan diterima 50 juta untuk operasional. Yang bersangkutan menyampaikan pribadi, makanya ada 850 juta sebagai kita lakukan penyitaan ya Pak. Tapi pada saat olah TKP pertama, kita tidak menemukan, kemudian kita mendapatkan baju-baju yang bersangkutan. Sepi asalnya masih kita dalami, karena memang belum match antara keterangan tersangka dengan bukti yang lain. Insya Allah nanti pada waktunya akan kita sampaikan setelah bisa kita telusuri dan bisa kita ungkap sampai ujungnya. Stop. Oh, nah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.